Bianca Jodi vs Marion Jola Indonesian Idol 2018. Babak eliminasi Selasa malam, tanggal 2 Januari tahun 2018. Para kontestan Indonesian Idol 2017 diberi tantangan untuk memilih kursi bernomor 1-10. Nomor 10 menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi. Satu hal menarik, sejumlah kontestan yang tergolong cantik percaya diri untuk memilih duduk di kursi nomor 10. Kursi nomor tertinggi ini rupanya memberikan tantangan tersendiri, karena kontestan lain boleh menantang kontestan terdahulu yang duduk di kursi tersebut. Caranya dengan adu kehebatan, bisa tantangan dance, rap, bahkan adu nada tinggi. Hal ini menambah menarik suasana persaingan di antara mereka. Setelah melalui rangkaian audisi, para peserta yang mengantongi Golden Ticket dan Titanium Ticket, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2018, akan mengikuti tahap eliminasi. Berdasarkan data yang mengacu pada penayangan video di akun YouTube Indonesian Idol selama 5 kali audisi sejak tayang perdana pada tanggal 18 Desember tahun 2017 dan memasuki audisi kelima pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Tercatat sedikitnya 40 kontestan yang berhak mengikuti tahapan eliminasi. Dari jumlah tersebut, 5 kontestan mengantongi Titanium Ticket, 35 lainnya Regolden Ticket. Namun sampai sejauh ini pihak penyelenggara Indonesian Idol Season 9 ini belum merilis jumlah pasti kontestan yang tersisa mengikuti tahapan eliminasi. Iya, malam ini sudah masuk babak eliminasi, kata media Relations Divisi Korsek RCTI, Cambara Sumantri Putra kepada Bisnis, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2018, malam. Seperti pada audisi sebelumnya, 5 juri yakni Arman Maulana, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, BCL, Maya Estianti dan Judika akan menguji para kontestan di tahap eliminasi. Berikut ini daftar kontestan, berdasarkan abjad nama, yang berhak mengikuti tahap eliminasi. Ahmad Abdul, Ayu Putri Sudari, Asi, Ahmad Kevin, Ananta, Amadea, Afif, Bianca Jodi, Billy, Cikita Kristi, Cindy Ramadina, Chandra, Dian Mulyawati, Dian Evalin, Enrico, Perlita, Gea Indrawari, Glenn, Iren, Jauharotul Khairia, Joanita, Juliette Mareta, Marion Jola, Mona, Moza, Nanda, Naomi, Michael, Pandika, Revi, Riri, Roni, Sherina, Tania, Valeri Adelia, Valen, Veritas, Whitney Sambono. Pada babak ini seperti dikatakan Ari Lasso, separuh dari total kontestan akan dipulangkan. Siapa yang pulang? Silakan ikuti terus babak eliminasi ini. Jangan lupa Anda segera klik tombol subscribe di bawah itu untuk update berita selanjutnya. Terima kasih.